الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شر عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya saya menyeru kepada diri saya dan diri sidang Jumat sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala suruhannya dan meninggalkan apa yang dilarang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj yang bermaksud: wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya gempa pada hari kiamat nanti sangatlah besar, hari di mana kamu melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya lalai lupa dari apa yang disusukan, hari di mana perempuan-perempuan yang mengandung menggugurkan apa yang dikandungnya, hari di mana kamu melihat manusia itu mabuk akan tetapi mereka bukannya mabuk, akan tetapi itulah azab Allah yang pedih lagi mengerikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini genap kita masuk pada 29 Rejab dan merupakan hari terakhir kita menikmati Rejab pada tahun ini, dan esok insya-Allah kita akan menyambut satu Syaban. Jika kita melihat pengkajian, penelitian dan kajian ulama berkenaan dengan peristiwa di dalam bulan Rejab, kita akan dapati di sana banyak, bukan sahaja mencapai artikel yang ringkas berkenaan peristiwa-peristiwa dalam bulan Rajab ini, malahan ada ulama-ulama yang mengarang buku mengenai peristiwa dalam bulan Rajab ini, yang itulah peristiwa Al-Isra wa Mi'raj. Mimbar pada hari ini insyaAllah akan berkongsi berkenaan tajuk falsafah Isra dan Mi'raj. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini di dalam ayat pertama surah Al-Isra. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'amalihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maksudnya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu mana daripada Masjidil Haram di Makkah hingga sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin yang diberkati sekalinya untuk kami tunjukkan sebagian daripada kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi kami yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan satu karangan yang dikarang oleh almarhum Dr. Fadil Hasan Abdas yang baru saja meninggalkan kita pada beberapa bulan yang lalu. Beliau ini merupakan ulama tafsir yang terkenal di Jordan, Palestine dan Syria. Dan apa yang lebih menarik, beliau ini doktor mati tetapi hatinya tidak buta. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Al-Azhar dan mendapat ijazah sarjana muda pada usia yang begitu awal, itu pada 20 tahun. Dan menghafaz Al-Quran sejak 10 tahun. Beliau ini juga mendapat PhD di dalam bidang tafsir Al-Quran. Inilah ulama yang telah meninggalkan kita. Dan beliau telah meninggalkan satu permata yang cukup berharga pada kita, iaitu kitab yang bertajuk Nafahat min al-Isra wa Mi'raj, iaitu hembusan daripada Isra dan Mi'raj, pengajaran daripada Isra dan Mi'raj. Dan apa yang kita boleh ambil hari ini adalah falsafah daripada buku yang setebal 134 surat. Hari ini saya ingin ringkaskan kepada beberapa poin yang disebut oleh almarhum Dr. Fadil Hasan Abdas, iaitu 7 hari. Apakah dia 7 hari itu? Al-Isra wa Mi'raj yaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra wa Mi'raj yaumul ummatil muslimah. Al-Isra wa Mi'raj yaumul aqidah wal mabda. Al-Isra wa Mi'raj يوم الإنسانية. الإسراء والمعراج يوم الكون. الإسراء والمعراج يوم العلم. الإسراء والمعراج يوم فلسطين. Pertama, إسراء والمعراج hari bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, إسراء والمعراج hari bagi umat Islam seluruhnya. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj adalah hari akidah dan prinsip umat Islam. Yang keempat, Isra dan Mi'raj hari kemanusiaan. Yang kelima, Isra dan Mi'raj hari alam. Yang keenam, Isra dan Mi'raj hari sains dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir sekali, Isra dan Mi'raj hari Palestin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, Al-Isra wa Mi'raj yaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadil Doktor meninggalkan satu permata yang amat berharga bagi kita, menjelaskan di dalam bukunya bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wa Mi'raj bukan kerana sebab lain, hanya kerana satu sebab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dirinya sebagai abdullah bi abdihi, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba pangkat, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, tetapi apa, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dirinya sebagai hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad tinggi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sidratul muntaha, mendengar kalam Allah SWT. Dan selepas itu hakikatnya hanya Allah SWT yang tahu. Inilah Nabi kita yang kita perlu sayang, kita perlu hayati sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Cubalah untuk kita memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit, insyaallah. Yang kedua, Al-Isra wa Mi'raj yaumun ummat muslimah. Isra dan Mi'raj adalah hari bagi umat Islam. Mengapa Al-Fadil Doktor almarhum Dr. Fadil Abbas mengatakan seperti ini? Tak cerita di sini bahawa umat Islam ini sangat untung pada hari ini. Kami mendapat seorang Nabi yang dicemuri oleh Nabi-Nabi sebelumnya, yang itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, antara perkara terbesar yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW bukan sahaja untuk Nabi, tapi untuk umatnya adalah solat fardu. Ini yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW.
dan tidak seperti ibadat-ibadat yang lain. Solat ini diletakkan di tempat yang paling tinggi daripada ibadat yang lain. Jika kita lihat malaikat Jibril turun mendapatkan wahyu untuk ibadat-ibadat yang lain, akan tetapi untuk ibadat solat Nabi dijemput dalam satu majlis khas, majlis bilang gemilang yang dihadiri oleh malaikat-malaikat untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil solat baru yang mulia ini. Akan tetapi persoalannya, adakah kita hari ini masih lagi menganggap solat itu perkara yang remeh? Bukan saja solat fardu, malah solat sunat. Ini persoalannya yang perlu kita sama-sama. Adakah kita memuliakan solat itu sendiri yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jika kita lihat lagi, Islam ini berkuasa di atas muka bumi ini kerana tokoh-tokoh pimpinan Islam itu menjaga solat mereka. Kita lihat sebagai contoh Sultan Muhammad Akbar yang membuka kota Konstantinopel, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah membebaskan Bandar Maqalis, bagaimana solat mereka? Dan kita lihat bagaimana solat Nabi SAW. Mereka itu dapat masa hidupnya disebabkan solat mereka. Sebab itu, antara syarat utama untuk kita menegakkan Islam di muka bumi ini, kita perlu menegakkan Islam dalam diri kita sendiri. Qaumdaulatan Islamiyah ribu-ribu watakum fitan tehman. Tegakkanlah daulat Islamiyah itu dalam diri kamu dahulu, maka insyaAllah akan tertegak di bumi kamu. Ini muhasabah kita bersama. Kita menjaga solat kita, pakaian kita ketika solat, sunnah-sunnahnya bagunya ketika solat. Dan kadang-kadang kita jadi tidak ada penghayatan ketika kita solat kerana satu benda. Kita tidak belajar dari hakikat kita solat. Hakikat kita takbir, kita tidak menghayati bahawa makna itu yang besar, kita yang paling kecil bumi ini. Dan ini adalah masalah bersama. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj adalah hari prinsip dan akidah umat Islam. Sidang Jumaat yang dimahati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diceritakan tentang konsep-konsep bagaimana beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan para malaikat, dengan perkara-perkara baik seperti itu, maruf dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala telah gembirakan hati Nabi setelah mana Nabi dilanda dengan tahun kesedihan, di mana sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj baginya telah kehilangan dua izzat yang banyak membantu umatnya, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Maka Allah Ta'ala telah gembirakan Nabi dengan memperlihatkan kepada Nabi SAW di mana Isra' dan Mi'raj ini peristiwa yang disebut di dalam Al-Quran secara langsung. Melihat malaikat Jibril, melihat Allah Subhanahu wa taala dibawa dalam pertama hingga ke langit ketujuh untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah ini adalah benar. Begitu juga kita lihat kehebatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tidak teruji imannya apabila sangat musyrikin Mekah memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang pertama mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bukan saja peristiwa Isra dan Mi'raj, padahal setiap peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertahankan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi hari ini kita lihat akidah ini merupakan senjata paling ampuh untuk umat Islam. Sejak peristiwa kemenangan Perang Salib, King Louis ke-9 telah dipenjarakan di Basrah. Dan waktu dia dilepaskan, membuat muktamar dengan Yahudi dan Nasrani di sana, membuat resolusi bahawa beliau berkata, Al-Aqidah Tufiq wa la yuqawm Tufiq illa bil-Fiqh. Akidah ini adalah pemikiran, maka kita tidak boleh kalahkan umat Islam kecuali dengan berfikir. Dia sedar, Yahudi Nasrani sedar bahawa umat Islam tidak akan boleh ditewaskan dan kekuatan senjata pada ketika itu. Maka beliau dan poncor-poncornya membuat satu resolusi bahawa kita perlu lemahkan akidah umat Islam. Hingga hari ini kita lihat betapa akidah umat Islam dinodai, diperlekehkan pelbagai fahaman-fahaman hebat
komunisme, hiburan terlambat, sosialisme, kita lihat, kapitalisme, komunisme, bangat ini bangat yang merosakkan akidah Islam. Ini kita perlu pasti dengan cara apa kita menimba ilmu pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Sidang di mana yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Isra dan Mi'raj, hari kemanusiaan. Almarhum Dr. Fadil Hasan Abbas menyebut dalam kitab yang nafahari dengan Isra dan Mi'raj. Beliau menyebut bahawa hari kemanusiaan ini terkait dengan hubungan kemanusiaan ketika mana Isra dan Mi'raj dan ditunjukkannya berapa perkara. Antaranya, ada satu peristiwa Nabi digambarkan binatang yang besar dimasukkan ke dalam lubang yang kecil. Mungkin susah nak keluar kepala. Ini adalah simbolik bagi mereka-mereka yang mempunyai lidah tetapi tidak menjaga lidah mereka. Menghina orang, ini adalah yang digambarkan pada ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka falsafahnya adalah kita perlu menjaga lidah kita. Tidakkah kita tahu bahawa lidah ini lebih tajam daripada pedang? Maka kita perlu menjaga adab kita dan akhlak kita sesama kita. Yang kedua, Nabi digambarkan lagi dengan seorang lelaki yang dibahunya penuh dengan kayu api, tetapi masih lagi mengambil kayu api sehingga dia dapat menampung apa yang berada di bahu. Ini adalah simbol bagi orang yang diberikan amanah tapi dia khianat terhadap amanah yang diberikan kepada dia. Ini adalah satu contoh bahawa hubungan kemanusiaan ini sangat penting bagi kita hari ini, terutamanya kita selalu belajar mahasiswa, wakil perbandaran atau pengajar Islam. Kita perlu menjaga amanah kita sebagai seorang pelajar. Jangan kita khianati amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kita, ibu bapa kita dan umat Islam. Untuk kita belajar bersungguh-sungguh. Yang kelima, Isra dan Mi'raj, hari Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bukan saja ada makhluk yang dinamakan manusia di bumi Mekah dan Madinah. Tapi Allah Ta'ala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Oh, di sana ada orang rupanya. Kemudian daripada Adam sufli ke alam ulmi, ke alam langit. Inilah Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuknya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dika wa rasulika Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang keenam, Isra dan Mi'raj, hari sains dan ilmu pengetahuan. Kita lihat hari ini betapa banyak alat-alat tercanggih yang disita oleh manusia untuk naik ke langit. Kapal angkasa Challenger contohnya, Apollo dan sebagainya dicipta oleh manusia. Tetapi bagi siapa yang kaji tentang sejarah Islam, dia akan dapat tahu bahawa bagaimana seorang manusia yang dengar dengan bosok boleh naik ke langit. Ini cukup mustahil. Tapi barang siapa yang kaji dengan cara dia nak cari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu dia untuk dapat hidayah. Kita lihat hari ini betapa ramai golongan etis, iaitu golongan yang tidak mengaku adanya Tuhan di bumi ini, masuk ke dalam Islam sebab mengkaji tentang Islam itu sendiri. Jadi kita hari ini umat Islam, kita perlu mengkaji akan khazanah-khazanah yang terdapat oleh ulama kita. Sidang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Isra dan Mi'raj, hari Palestin. Almarhum Dr. Fadil Abbas meninggalkan kepada kita dalam karangannya, mengingatkan kepada kita Isra dan Mi'raj itu hubungannya tidak akan sama dipisahkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita ingat Mekah, sebagaimana itu juga kita perlu ingat akan Palestin. Bagaimana kita rasa rindu, kita rasa sayang, kita rasa ingin untuk pergi ke Mekah, kita
sebab dia rasa dalam hati kita untuk kita pergi Palestin bantu perjuangan sahabat-sahabat kita di sana. Sudah banyak yang minta Allah SWT sahabat-sahabat kita di Palestin berjuang mati-matian untuk membebaskan rumah sakit tepi Gaza dan tepi barat dan Gaza, akan tetapi kesuburan Palestin untuk dihadiahkan kepada umat Islam. Satu kisah yang mana diceritakan oleh seorang doktor di kuliah dewasa Islamiah di Kahirah yang pernah mengajar di Aceh. Dia menceritakan jika hari ini ada 10 orang di kelas, esok ada 9 orang. Ditanya kepada pelajar, mana kawan kamu ada seorang? Maka dijawab oleh kawan mereka, sesungguhnya ia telah syahid, wahai Tuhan. Inilah perjuangan mereka, bermaki-makian tentang perjuangan Islam. Kita hari ini perjuangan kita perlu memantapkan kefahaman kita terhadap Islam, dan kita perlu berazam satu hari nanti kita akan menginjakkan kaki di negeri Palestin dengan aman, insyaAllah. Demikian secara ringkas apa yang boleh kita ambil kepada kita darah hayat dan Isra wa Mi'raj, hembusan pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra wa Mi'raj. Mudah-mudahan cahaya telah diingatkan oleh ulama kita, yang mana kita tahu walaupun beliau ini buta tapi hatinya tidak buta. Ini kan kita satu benda yang cukup berharga, dan banyak lagi karangan-karangan yang telah ditinggalkan oleh Dr. Fadil Hasan Abbas kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dapat menyampaikan kepada mereka-mereka yang kita ada pada hari ini, dan mudah-mudahan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyiram ke dalam hati kita, kita dapat menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Yang kami doa ini dari kabar dari awal terma,
dalam lima kali ayat ini. Kita kalian nasu rumusan juhal. Fasuhidu fa'afta fa'adadu. Apa maksudnya di situ? Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu secara langsung pada hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu itu dengan cara mencabut para ulama, mewargi, mematikan para ulama, sehingga mana tidak ada seorang pun orang alim di bumi ini. Maka ketika itu kita khazan nasu Musa juhana, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil sebagai pemimpin mereka. Dan bila ditanya kepada mereka tentang soalnya, mereka memberikan fatwa bimbang ilmu tanpa ilmu. Fadadu wa adadu. Maka mereka inilah golongan yang sesat, lagi menyesatkan. Sedang dimana di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedar tidak sedar, kita kena sedar bahawa kita ini berada di zona akhir zaman. Ini perlu kita jelas sedar. Dan semakin banyak tanda kiamat yang telah terlihat pada hari ini, di antaranya adalah kematian alim ulama, bukan saja di Malaysia, di Mesir, malahan di seluruh dunia. Fenomena ini dituruti dengan timbulnya pemimpin-pemimpin yang jahil yang berkata bukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini sedih bagi kita. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat yang semakin jelas pada hari ini. Dan apa tugas kita? Kita perlu belajar bersungguh-sungguh tentang Islam untuk menyebarkan lagi fahaman Islam. Jika di bidang kita berbantan, belajar bersungguh-sungguh lah, bukan berbantan. Jika kita di bidang pendidikan Islam, belajar bersungguh-sungguh juga di bidang pendidikan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara punca-punca maksiat pada akhir zaman ini adalah manusia lebih membesarkan dunia daripada akhirat. Dan peringatan ini, amaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gambar kepada kita tadi sejak dulu. Nabi sebut dalam hadis, pada akhir zaman ini akan datang la yakunu al-islam illa bismi. Islam ini tidak hanyalah pada nama dia saja. Mereka ini Islam, tapi hanya Islam pada nama, tidak pada roh, ilmu dan amalan. La yakunu al-Quran illa rasmi. Al-Quran itu tidak lainkan hanya pada tulisan saja. Kita lihat hari ini beberapa yang boleh baca Al-Quran tetapi malamnya tidak memahami arti. Dan lebih banyak lagi mempermainkan Al-Quran, mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sewenang-wenang. Ini adalah tanda umat akhir zaman. Sebab itu kita perlu berdoa kepada Allah SWT agar menjauhkan kita daripada sifat ini, yang iaitulah al-wahdu, yang mana cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Nabi SAW menyebut juga kepada kita dalam satu hadis, idza arzahat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakkat amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahid. Apa maksud hadis ini? Jika umat aku memperbesarkan, mengagungkan dunia, maka akan dicabut daripada mereka kehebatan Islam, haibatul Islam. Dan jika mereka meninggalkan amar ma'ruf wa nahi munkar, maka diharamkan pada mereka barakatul wahid, keberkatan wahyu itu sendiri. Ini adalah antara amaran-amaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk akhir zaman. Sedar tidak sedar, kita kena sedar bahawa tanggungjawab kita masih banyak. Hari ini umur kita muda, tapi jangan ingat muda ini kekal selama-lamanya. Satu hari kita akan mati juga, kita akan tua. Jadi mahu tidak mahu, kita perlu menanamkan azam dalam diri kita, komitmen dalam diri kita untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tak ada
kita datang belajar bersama-sama. Untuk masyarakat-masyarakat, bukan saja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Akhirnya, mari kita sama-sama kita menghargai, menyayangi, menghadiri majlis ulama. Kita perlu membangun bersama ulama, membangun bersama Islam. Kerana mereka inilah yang menyinari adab ini. Kita lihat hari ini, kita berada di masa bumi yang dipenuhi dengan alim ulama, masyayikh, masyayikh. Kita jangan rugikan diri kita dengan tidak menghadiri majlis tersebut. Sidangnya banyak yang menemati Allah SWT. Kita dan Nabi yang SAW sangat jauh. Tidak perlu tak pernah nampak wajah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW al-ulama warathatu anbiya. Ulama ini adalah pewaris bagi Nabi SAW. Jika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, adakah kamu pernah menghadiri ulama? Adakah kamu pernah duduk bersama ulama? Adakah kamu pernah menghadiri majlis bersama ulama? Adakah kamu mencintai ulama? Adakah kamu mempertahankan ulama? Jika jawabannya tidak, maka malam masih bukan malam bagi kita satu umat Islam pada akhir zaman ini yang tidak menghadiri ulama. Ambil kesempatan di bumi Mesir ini, mari sama-sama sekalian sidang Jumaat yang dimuliakan Allah untuk kita duduk belajar sekurang-kurangnya kita faham apa yang kita baca di dalam solat. Jika kita tak tahu, tak ada ustaz-ustaz yang ada. Jika ustaz-ustaz tak tahu, masyaallah. Sebagai kesimpulan, satu kesalahan daripada Allah berasal daripada Yaman menyebut عليك بمجاهدة نفسك بأن يكون سرك خير من علانيتك في كل أحوالك. Dan ke atas kamu untuk bermujahada sehingga banyak apa yang tersimpan dalam hati kamu ini amalan tersembunyikanmu lebih mulia, lebih mulia, lebih cantik daripada amalan di luar kamu. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, bermuhasabah pada hari ini untuk kita lebih menjadi umat Islam yang berkualiti. Kita perlu banyak lagi mengkaji perkara-perkara Islam, sirah Islam, sirah Nabi Muhammad SAW dan segala aibah yang ada. Sebenarnya kita berada di dalam Islam. Dan ulama berpesan kepada kita untuk bermuhasabah, kita boleh ingat tiga perkara. Yang pertama, kita ingat di waktu kita lahir. Yang kedua, kita ingat di waktu kita akan mati. Dan yang ketiga, kita kena ingat, gambarkan bagaimana keadaan kita bila dibangkitkan di padang mahsyar. Ini adalah tiga benda yang kita perlu muhasabah setiap hari. Jika kamu duduk dengan rakan serumah, muhasabahlah bersama-sama. Jika rasa tidak boleh, minta nasihat kepada mereka-mereka yang ahli, minta doa kepada mereka. Dan ini adalah satu penawar bagi hati, iaitu kita duduk bersama orang. Anak kira, untuk hari ini, sampai di sini saja untuk kita bertemu. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati akan setiap usaha kita dan pekerjaan kita pada di mana pun kita berada. Allahumma fi al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna al-islam wal muslimin. Allahumma ansurna al-islam wal muslimin. Allahumma ansurna al-islam wal muslimin wal mujahidin fi Falastin wa fi kulli makan wa zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله علمنا منه أو ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله علمنا منه أو ما لم نعلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا معروفا.